Halo Starlanders, ketemu lagi sama gue. Hari ini gue mau kasih lihat mainan yang baru gue dapet ya guys. Hotwheels yang modern klasik, yang VW Jetta MK-3. Sekarang gue buka ya. Kalau blisternya mau dibahas ya. Blisternya ya boleh, nanti penampilan depannya seperti ini guys. Di fotonya nih, si VW Jetta ini ada logo Hotwheels di atas. Sini ada modern klasik di bagian belakang. Ini teman-temannya yang satu seri. Well, oke, sekarang gue buka aja kalau gitu. Blisternya kita keluarin mobilnya. Oke guys, ini udah gue keluarin dari blisternya ya. Nah, ini penampilannya seperti ini guys. Di bagian depannya seperti ini. Untuk headlampnya dia bukan mika ya, tapi di painting, tapi paintingnya detailnya lumayan bagus. Sama juga seperti lampunya yang di bumper nih, lampu kecil sama lampu sen. Kemudian untuk apa, spoiler depan, apa bumper depan ini pakai lips ya, udah custom nih. Kemudian di samping memang dia tidak ada side mirror ya guys. Ini 5 spoke velgnya. Nah, ini bagian belakang seperti ini penampakannya. Volkswagen Jetta MK3 ya. Trademarknya tahun 2018 by Metal. Samping ada list body seperti kebanyakan mobil-mobil yang era-era lama ya. Kemudian di bagian atasnya seperti ini, masih ada seperti ini juga, seperti Mercedes-Benz ini. Ada atasnya ada stiking karet ya, begini modelnya, motif karet. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Tail light-nya juga sama seperti headlight-nya. Di painting aja ya guys, bukan pakai mika ya. Di sini bisa dilihat nih ada license plate, ada logo PW tengahnya. Ada tailpipe yang memang ya kurang detail sih, ada rear wings. Secara keseluruhan untuk harganya dan serinya ini gue suka sih, bagus kok ini. Bagus ini, tidak terlalu mengecewakan lah, karena detailnya bagus dan ini berat. Base-nya besi ya, ban karet, base besi, ini berat. Well, I think this is the end of my review about Hot Wheels Modern Classic Volkswagen Jetta MK-3. As always, if you like my video, please like and subscribe to supporting my channel. For toy lovers, don't forget to turn on your notification for get an update about toy review in my next video. Finally, thank you for watching and stay safe in pandemic, guys. Ciao!